Selamat datang di Taman Doa Hati Tersuci Maria Peak 2. Ya, taman ini taman doa yang terletak di Peak 2 itu berdampingan dengan La Riveria, tempat wisata yang banyak orang gemari, yang menjadi spot-spot favorit bagi orang-orang yang bertamasa di La Riveria Peak 2 ini. Ya, taman doa ini kebetulan ini adalah masa-masa memasuki Natal, maka taman ini sangat dihias, sangat cantik sekali, keren, dihiasin dengan perhiasan Natal. Oh iya, teman-teman, mohon maaf ya, ini saya upload video yang untuk kalangan yang Katolik aja ya. Mohon maaf bagi yang non Katolik. Ya, bagi teman-teman yang Katolik, ini sangat bagus sekali sekalian untuk kalian bisa jalan-jalan menikmati keindahan Pulau Reklamasi Peak 2 ini. Kalian bisa mampir di sini. Jangan lupa ya, kalau ke La Riveria mampir juga di Taman Doa ini, karena cuman sebelahnya doang. Ya, mungkin habis dari La Riveria, kalian bisa ke sini untuk merenung sebentar, bisa berdoa sebentar. Intinya di sini keren kok, tamannya sangat estetik banget juga, keren. Di teman-teman yang Katolik bisa berdoa ya di sini, keren. Di sini juga ada berbagai fasilitas untuk kalian bisa foto ya bersama keluarga, mungkin gitu ya. Di sini ada satu yang menarik juga, ini ada perahu yang ada patung Yesusnya nih. Terus di sekelilingnya juga banyak patung-patung yang terkait dengan Santo Santa, dan ada gua Maria yang gedenya di sini. Jadi kalian bisa berdoa ya di sini. Ya, ini memang keren ya. Ya, sangat estetik buat saya ini, saya suka sekali ke sini. Jadi sekalian jalan bertamasa di Peak 2 ini, sekalian juga mampir ke tempat ini. Jadi sekalian ya, tamasa rohani sama tamasa biasa. Keren ya. Bagi teman-teman Katolik yang suka ke sini, jangan lupa ya mampir ke sini. Ini keren kok.